Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja, sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan keselamatan di setiap aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Jadi rencananya hari ini gue mau jemput teman gue yang kemarin dianterin yang ada di video sebelumnya, men. Duh, bebek tua nih. Gue agak pakai si merah lagi. Ini kalau gue agak pakai si merah pasti banyak teman-temannya tuh pada keluar. Jadi jam 1:30 ini gue baru berangkat. Ya mudah-mudahan teman gue masih dalam mobil. Semoga aja nggak hujan. Ngomong ini buff gue bau juga ya. Kemarin pas baru beli harusnya kan dicuci dulu men. Ini nggak gue cuci malah langsung dipakai gitu. Ayo, ini kemana pak ogahnya? Langsung gua pakai, jadi terus gua simpen lagi di tas ya, lumayan wakheok gitu. Ini lah, wakheok sebuah masker yang habis dipakai nggak dicuci lalu dipakai lagi men. biarin, gua ini yang rasain. Masih dengan judul yang sama ya men. Motovlog random itu apa sih sebenarnya? Gue juga nggak ngerti. Lumayan padat eh jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini motornya sedikit rada ancul-anculan nih, sobreker belakangnya udah mati men. Belum sempat ganti. Ini ngecapruk nggak jelas ya. Entah ngomongin apa, entah apa yang diomongin. Bodoh amat dah. Ya kalian kalau mau nonton aja. Kalau kira-kiranya apa nggak suka apa jenuh mah nonton udah skip aja men. Aduh, gua juga nggak maksa kok. Cuman ya kalau kalian mau mendukung gua ya silakan dengan cara tekan tombol subscribe tentunya. Sumpah ini perut gue sakit banget men. Tadinya mau beli obat sakit perut cuman apa, soalnya gue gak suka diobat gitu men. Sakit apa-apa juga gue gak pernah diobat. Dan kenapa ya gak suka aja gitu men. Pahit gitu. Pahit men, obat itu pahit. Tapi kan kalau udah waktunya sembuh mah sembuh men. Ya buktinya ini gitu. Cuman mungkin menurut sebagian orang obat itu rada membantu itu penyembuhan mungkin. Cuman menurut gue malah ya sama aja. Di obat sama nggak di obat sama aja menurut gue mah. Gitu-gitu aja. Jadi gue nggak suka di obat men. Gue ada emet. Jalannya bolong-bolong. Awas hati-hati. Jalannya bolong-bolong. Jababek ya, ini gue pernah di sini men, jalan-jalan nih, mau ke PT Indomarko Prisma Tama Indomart nih PT-nya nih sebelah kiri nih. Jadi ini tuh gudang men, gudang Indomart, barang-barang yang bakal dikirim ke Indomart maksudnya gitu. Dian, mobil berhenti ngapain itu? Cie. Cek. Kontainer. Aing putar balik ke jauh yuk kan. Ini melewati kawasan industri. Karena kalau lewat depan macetnya masya Allah. Ini gua lewat sini men.
few moments later. Menuju ke mall. Ya, kekraketan ki. Kekraketan ki. Awas itu, eh. Kita masuk gua. Itu bau runtah di Mas ya. Bau runtah. Kita ke bawah, ke bawah, ke bawah. Salah sih ya. Keren lah. Tempat biasa ya. Mun parkir sok di dieu wae. Oke. Aya barang berharga teu? A few inches later. Bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kamu. Langnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, jadi barusan gue habis nganterin temen gue yang kemarin pulang. Dan tadi gue jemput lagi ke terminal, udah gue pulangin lagi ke kontrakan temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini sangat-sangat cerah men. Sangat-sangat cerah. Pagi mendung, jadi cuaca hari ini tuh kayak gini nih. Kalau paginya hujan, mendung, siangnya mendung, pasti sorenya cerah men. Sebaliknya, kalau paginya cerah, sorenya hujan, gitu. Gitu dan gitu. Jadi ini tuh masih perubahan musim apa gimana, gua gak tahu. Jadi kalau mau jalan-jalan tuh jadi bingung men, lengkak-lengkok. Bingung gitu, jadi udah berangkat tiba-tiba hujan gitu men. Waduh, ini gue lagi di daerah Mas Pion men, Mas Pion Kencana tuh, sebelah gue nih. Ini flyovernya mantep nih, bagus nih buat bikin yang suet-suet gitu men. Timelapse, kalau bisa berhenti pinggir jalan gue berhenti dulu dah. Cuman jalannya sedikit rada sempit jadi gak mungkin berhenti. Wih, sunsetnya men. Sunsetnya men. Keren, keren, keren. Keren, keren macetnya. Ya, begitulah, begitulah, begitulah. Wih, kenapa racing? Supra pakai kenapa racing? Suaranya anjay. Oke, gas, gas, digas. Digas. Ujek. Kucek. Kencah, kencah. Please, 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 please. Ya udah diudag, ya udah diudag lah. Dituturkan kema, mau bener. Orang gue jadi baper ditutur kema, bre. Ini kena diudag, cuman itu terbaliknya jauh pisan dulu. Lah. Edan, edan, terbaliknya jauh. Suara anginnya pasti kencang nih kena mic. Padahal udah gue tutupin bawahnya, tetap aja nih. Jadi harus pakai apa ya biar anginnya nggak masuk ke mic gitu men. Soalnya gimana ya, aduh, putar baliknya jauh amat men. Aduh, nggak bisa cornering ini. Komstirnya rada ngegalibeg, ngegalibegan, you know. You know, ngegalibegan. Jadi apa sih, keras men, keras. Udah kena air tuh kayak gini nih, kena hujan tuh, belum sempat diservis gitu. Jadi buat corneringnya tuh gak enak nih, gak enak. Nih sorry gue nih gak pakai sarung tangan karena pegal tadi pakai sarung tangan seharian. Padahal sarung tangan biasa doang.
Ya, gue mau menikmati senja di sore hari, men. Jadi nggak pakai sarung tangan lah. Oke, sekarang gue udah beli memori yang 32 GB di. Jadi enak nih kalau mau jalan-jalan kemana pun, baterai udah punya 2, memori udah gede, ngeditnya pakai apa? Lah, ampun. YouTuber tanpa modal, uyuhan men, uyuhan we, cek Sunda nama uyuhan. Uyuhan itu apa ya? Uyuhan itu malum lah gitu men. Malum lah YouTuber tanpa modal itu men.